Dikutip dari tribunnews.com melalui kanal YouTube-nya, ia membeberkan kejadian tragedi pesta Halloween Itaewon. Jen Hanso mengaku berencana datang ke perayaan Halloween di Itaewon, namun batal. Menurutnya, Itaewon merupakan tempat yang sering dikunjungi karena beragam budaya, termasuk sajian makanan dari berbagai budaya. Ia menjelaskan bahwa di lokasi itu menjadi titik perayaan Halloween yang biasa diadakan setiap tahun, tanggal 31 Oktober. Namun berhubung tanggal 29 Oktober, tepat akhir pekan, orang-orang datang ke sana. Terkait tragedi, ia membeberkan mulainya orang-orang pingsan sekitar pukul 22.22 waktu setempat, hingga banyak korban berjatuhan lantaran tak bisa bernapas akibat saling berdesakan. Ia menerangkan banyak orang tertumpuk dan berakhir meninggal dunia. Banyak juga orang pingsan di gang-gang kecil di Itaewon yang tak bisa bernapas. Kondisi memburuk sekitar pukul 23.13 waktu setempat. Sebagaimana diketahui, saat ini korban yang meninggal dunia akibat tragedi ini sudah mencapai 151 orang. Ratusan orang lainnya mengalami luka-luka.